suara hantu. Ada suara hantu. Kenapa kau menipu ibu bapa kau? Kau akan mati. Kau akan mati. Hai, Mantalongas. Marilah kita pulang. Kamu pulang sudah? Alah. Baru jam 12.30 menit tengah malam, Mbak ini. Buat apa mau pulang rumah awal-awal? Kau ini, kawan. Pulanglah kita. Nanti ibu bapak kita marah tuh. Kau ini. Apalah kau ini? Ini kenapa kau takut ibu bapak kau ini? Jangan pedulikan dia orang tuh. Penakut betul bah kau ini. Apalah nih kau ini? Hei. Habis lah saya ini kena marah. Kau ini penakut. Yalah. Nggak payah kau takut. Kau cakap saja begini. Sampai di rumah, kau bagi tahu ibu bapak kau, kau pergi belajar tempat kawan. Apalah kau ini? Hei, penakut. Hei, kau ini. Nah, jam 1 pagi sudah, Len. Marilah kita pulang. Ba, marilah ba. Kau ini penakut betul loh. Marilah. Hei, kenapa kau baru balik nih? Kau pergi mana juga nih? Pukul 1 pagi sudah. Sorry, Mami. Saya lupa bagi tahu Mami betul. Saya pergi belajar tempat kawan betul, Mami. Saya tidak percaya. Kau ini makin besar, makin pandai menipu. Pintar betul mau buat cerita. Bagus kau kasih tahu betul-betul. Betul, Mami. Saya tidak berbohong. Kau sudah makan ke ini? Sudah, Mami. Kalau begitu kau pergi tidurlah. Besok mau bangun awal lagi nih. Oke, Mami. Saya pergi tidur lah nih. Kenapa saya di tempat kuburan ini? Kenapa saya di sini? Ada suara hantu. Ada suara hantu. Kenapa kau menipu ibu bapa kau? Kau akan mati. Kau akan mati. Kau menipu ibu bapa kau. Kau akan mati. Kau akan mati. Hantu, jangan kasih saya. Jangan. Jangan. Hei, saya mimpi pula. Saya tidak sedang memanipu.